terus back. Ini adalah gerakan respect nak balik, yang baik. Tak mau. Nak balik tak mau. Itu sebenarnya adalah gerakan yang baik daripada pemain-pemain profesional. Ya. Duduk di dalam bush dan tekan back bila perlu. Kerana biar di dalam sequence ni, kerana kalau dia tertangkap pun, dia ada chance untuk melarikan diri. Ya, betul. It's a very... Dan dia dapat banyak experience. Ya, yeah, that's true. Betul. Kerana dia boleh balik instantly je kalau dia tengah loading. Oh, yeah. Dia menunjukkan muka. Kerana ada Evil X, satu gerakan yang baik. Tapi ini mungkin akan menjadi kejatuhannya. Pasukan daripada Icon tidak memilih untuk melakukan turret dive kerana ada Evil X. Satu pertahanan yang baik dan mereka akan melakukan turret dive dengan 4 first orang. Blood. First Blood di situ. Dan sekarang mereka mencari Evil X. Tukar untuk mereka membunuh Evil X. Kita telah digunakan dan mereka berjaya untuk mendapatkan kill. Saya tak rasa Evil X dan juga Silo patut stay di lane seperti tadi. Ya betul, pada masa sama Long daripada tadi lagi ya, tidak diganggu oleh sesiapa langsung. Dia farming di bottom sahaja dan Leomak baru saja tiba di bottom lane oleh Sino di situ. Sekali lagi Icon pula sekarang, bukan sahaja pun Icon cuba mendapatkan turtle. Tapi akan menjadi bunuh oleh siapa orang tua ni? Ya, Rin. Siapa orang tua? Rin tu budak-budak lagi yang tahu. Actually, first turret dimusnahkan bawah minit 2 ya. Tak siap saya, baru third wave. First wave, diorang dapat hasilkan banyak benda. Betul. Tetapi, sedikit orang kata experience masih lagi dikongsi daripada pasukan saya Rimbal kerana mereka berjaya mendapatkan turtle. Jadi, tidaklah begitu ketara perbezaan walaupun kan Icon berjaya mendapatkan turret di Ya, sedap bau ni. Bubble gum. Dan Evil X sekarang cuba clearkan minion. Cuba pull bottom ni. Tidak sama sekali. Mereka undur dahulu. Main agak kadar yang selamat. Mereka ada carry. Tapi kita kena ingat, dipasukkan Icon tak ada marksman. Ya. Ia akan menunjukkan bahawa mereka tak ada late game capability. Mungkin mereka pula sekarang akan cuba menghabiskan game sepatah semungkin dengan adanya pertolongan Lunox. Tapi ya, mereka ada Lunox. Damage daripada Lunox kalau terkena bola hitam satu. Alamak, Lysid miss di situ. Tetapi dua saat je mati kutu. Sangat pantas di situ. Maaf, bukan nak ketawa tapi terlalu pantas. Dan Sino ya, sekarang sebenarnya mid lane. Mencocok minion. Minion telah pun dibunuh. Okey. Kali ini kalau kita dapat lihat pasukan daripada pasukan Icon, mereka sentiasa berkumpul. 4 orang melekat macam lepek. Tak mati. Kuda. Bailo. Okey. Dan Lysid sekali lagi di bottom lane oleh 4 orang. Agak pantas game kali ini yang mana pasukan Icon sentiasa melekat dengan satu sama lain. Elkert dicari, saya rasa dia boleh melarikan diri tapi telah dijumpai di sini. Akhirnya dia buka kegelapan. Rin! Wow! Damage daripada Koja sebentar tadi. Berjaya untuk menghalang Rin daripada burstnya. Petrify dan terus mencocok pemain. Tapi ikut tu, yang anehnya dari segi duit, dia tak jauh sangat beza tau. Oh my god, ultimate dikeluar oleh semua orang. Tapi untuk pembaziran sedikit, Evil X saya rasa ada peluang untuk mati. Hurricane Dance yang baik. Scott masih lagi hidup. Stun cuba untuk dicari. Tidak lagi sesiapa pun. Rin mati sebentar tadi. Dia asyik terus sebab bila Icon stick 4 orang, mereka kehilangan minion di beberapa lane kan sebenarnya. Yeah. Sebenarnya semua diberikan kepada seorang selma itu tadi dan mereka akan melakukan tarik dah. Brilliance telah pun dibuka untuk cari Evil X. Tidak kesampaian dah. Sekarang lu. Total diambil di situ. Tidak diganggu oleh saya rebound. Saya rebound pula kehilangan objektif macam game tadi. Terbalik daripada game tadi sebenarnya. Mm-hmm. Dan dari segi turret pula Icon memusahkan 3 turret. Dan rebound memusahkan 1 sahaja. Tetapi perbezaan gol tu not as seluas as it should be. Contohnya tadi, saya rebound leading 4,000 gol minit ke-4. Sekarang adalah minit ke-5 leading sebanyak 2,000 sahaja. So dari segi late game yang kita diperlukan oleh saya rebound, Silo, Carry, ada Marksman, perlukan late game. Nampaknya mereka ada peluang juga kot. King Ketum akan mati, diletupkan begitu saja. Juga kalau kita lihat sekarang, Leomord berjaya mencari Lysid. Mereka
mereka berjaya untuk mendapatkan satu sekarang. Mereka berjaya untuk membunuh seorang Evil X akan dihantar oleh Sino. Tetapi ini pertarungan di antara tiga bertarung dengan lima. Kerana mengapa ada dua orang di top lane. Rin berjaya untuk membunuh Yomot. Tetapi mereka sudah kehilangan lagi satu objektif di top lane. Ya, sekali saya herannya walaupun kehilangan lagi satu objektif, apa perbezaan duit hanyalah 2,000 masih. So, you know, what is causing this goal untuk tak menjadi jauh sangat? Nah, nampak dah nak dekat 1,000 dah sekarang. Saya rasa sebab ketat. Lesik sekali lagi. Ya, ya, ya. 1-4-1 lesik. Ya. Ya, dah berapa kali kena hampap dengan panda tu? Ya, betul. Dan it's true, dia travel seorang-seorang. Memang kerja tank untuk face check bush. Tapi bukan kaya kalau dia guna Evil X better kot. Yeah, Evil X lebih sesuai. Kurang-kurangnya ada immunity. Saya setuju. Sebab kaya semestinya akan membuatkan fleeting time sebagai item pertama. Yeah. Jadi ia membuatkan dia menjadi lembut. Ya, lihat di situ. Kasut pun kasut duit. Ya, kasut duit. The only item defense is item magic resistance yang murah tu. Kena lagi. Okay. Okay. Hampir di situ. Ya, yeah, saya rasa Evil X yang kena check. Betul-betul saya setuju. Saya setuju Evil X yang kena check. Dan sebenarnya, ya, Sino yang guna lemak. Saya lupa kuja pakai. Saya yeah. tukar tadi last minute. Kadang-kadang guys punya spectating mode tu dia ada problem sikit lah itu. Dia tak tukar langsung sampai masuk loading pun tunjuk. Sebab swapping session tu deemed to be private or something. Not sure. Tapi kita akan lihat di sini. Orang di bottom ni. Okay. Okay, Evil X yang pergi check. Nasib baik Evil X hidup. Ya, betul. Kalau lesik, insyaAllah dah mati tadi. Evil X yang wadah setengah, long kena undur ke belakang. Russian di mid lane, carry di pen top. 5 orang daripada Icon sedang berada di bottom jungle di sini. Ya, betul-betul Adam. Saya senawa. Lightning Trunk yang telah disiapkan oleh Kamu tu, Papa. Apa yang saya faham? Tak sebut ni. Boleh? Belah. Tak faham. Tapi saya faham lah. Sebab orang Perak kan? Oh, I see. Perak utara. Kalau No, sendawa sounds like bunga, you know. Sendawa like bunga kat hutan, what? Bunga special. No, bunga sendawa? No, it sounds like nama bunga. Okay. Okay, kembali pada game kita tuan-tuan. Hellcat masih lagi di bottom lane di sini. Ya, biasalah sedikit merepek-repek Adam. Mungkin saya tak tahulah apa yang dia sembang dengan pengulas lain ya. Mungkin pengulas tu kena melayan je Adam. Dengan tak, dia punya pelik yang dengan orang ni. Tak nak dengar seorang. Tak tahu siapa. Hang bagi aura merepek ni. Aura merepek? Salah hang balik. Akhirnya Lord akan dimulakan oleh Icon di sini. Okay, Come to Papa dan juga Sino memulakan Lord. Tetapi pemain-pemain daripada saya Reborn mungkin sudah pun bersedia. Evil X untuk memeriksa. Ya, mereka hanya bertahan. Perbezaan goal taklah besar sangat. Ya, yeah, itu. I think it's because of 4 orang ataupun Icon selalu roam sangat. Minion punya, lihat ya di top lane, banyak minion daripada saya Reborn tau. Tetapi tak ada siapa nak soak, nak mandi EXP tu. Nak simbah naik atas badan, tak ada siapa. Sekali lagi bergurau senda antara tank dan juga tank. Bercanda seketika. Long melepaskan semua dia punya. Oh my god. Okay. Bapak dah mati lah Ibu. Oh, dia buka hati dah. Okay. Okay. Aku belah lo, I don't care. Hati je lah. Whatever happens, lantak lah. Tapi sebab nyawa dia orang dah low, dia orang terus boleh mulakan Lord. Oh, tapi saya ingatkan mereka akan mulakan Lord. Dia nak trick hang tu ikut tu. Dia tahu kita tengah shotcasting di sini. Let's see. Jangan. Dulu. Lalu ku undur diri demi dia dan kamu. Dino, di top lane. Masih lagi terus bergerak ke mid lane sekarang. Evil X check bush, undur balik keluar tak lempang. Lepas daripada minit ke-8, game kita jalan macam ni je. Dia orang duk cocok sikit tapi lock tengah dimulakan oleh pasukan pasukan Icon. King Kerto boleh tarik. Oh my god. King Kerto. Okay, dia dah mati tetapi Lord telah pun di-reset. Nampak tak apa yang Long lakukan tadi? Dia pergi ke belakang Melita. Pergi ke belakang shield tu. Untuk sembok semua dia punya card tu. Dan dia sakit lah. Tapi mereka tak boleh nak dapat apa-apa ya. Sebab Sino tepat pada masanya berjaya bertahankan turret. Di bahagian bottom mereka perlu pergi sekarang kerana Lord. Kerana minion tengah penuh. Kuja juga di bahagian top. Evil X di sini. Evil X. Kembali kepada kita punya pace yang perlahan. Pacing yang perlahan sedikit.
8-5 di minat ke 11-13 skill sahaja. Perbezaan duit sebanyak 2,000 tepat sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, 2,000. Lihat item yang ada di sini, kaya, masih lagi tak ada item defense pun langsung. Satu pun tak siap lagi. Saya rasa nak cuba buat Athena Shield, saya rasa. Carry nak cuba siapkan dia punya Thunder Belt. Windtalker dah buat, dia tak ada golden staff. Dia tak buat golden staff, sedikit mengherankan. Dia nak fokus pada critical strike. Saya rasa dia nak critical dan juga cooldown reduction sebanyak mungkin. Saya rasa tak boleh. Okay, sekarang let's see, dicari Kuja tidak berjaya untuk mendapatkan Silo Scott dan untuk melarikan diri. Dia Scott lah berbuka ke belakang dan nampaknya Sino Ula Lord. Tapi sekali lagi, Kuja tak membantu rakan dia mengambil Lord. Dia cuba melakukan split push. Yep. Standard Hellcat. Ya, yeah, standard Hellcat. Pertarungan akan berlangsung sekarang. Let's see. Tentang, dia akan undur je tadi. Saya pasti dia akan undur je tadi. Ya, ikut tu. Kita lihat tadi. Dia mereka undur ikut tu. Okay. Dah tinggal 2,000 je sekarang. Yeah. Yeah, betul. Iya, betul. Sepatutnya Icon, I don't know, bila awal tadi, minit ke-8, mungkin Icon Leomod sekarang. Cuma tadi cari sudah tadi terkejut. Leomod terkejut. Oh, Leomod cari Leomod. Okay, sekarang pertarungan mungkin ke belas. So, Lacey tak ada Divine Judgment. Dia ada tapi tali tak cukup panjang. Yeah, bukan betul. Tali cowboy. Mid lane. Masih 8-5 aku tahu kill. Minit ke 12. Okay, boleh order air kat mamak ni. Boleh ni. Kita pergi order ice dulu ke apa. Balik ni pun tak habis lagi. Tanda belt disiapkan oleh Silo. Tengok ni. Dia duduk main ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk sayang. Ketuk-ketuk cinta. Aku rasa dia pun satu rumah lah gitu. Alamak. Ni bukan satu rumah. Oh, okay, ni bukan satu rumah. Kuja duduk dengan family lah, dengan bini semua. Kena faham lah dia. Kita sebagai family man, kita kena tak boleh lah duduk game house. Mungkin tapi lagi 9 orang lagi semua duduk seorang saya pasti. Pandai buat alasan oh. Tak ada apa-apa lagi dari ni. Okay, sekurang-kurangnya kita akan dapat lihat carry pergi ke top. Oh, okay, Sino diberhentikan. Ini bukan seorang. Sekarang kuda dari situ dia. Terpas. Tak tersampaian tetapi sekarang come to papa masuk diikat sebentar tadi. Damage yang tinggi dikeluarkan. Long kembali. Telah pun kembali di situ. Sino berjaya untuk bunuh Rin. Top lane di situ ada orang pemain dan mereka semua sudah pun berundur. Ada kemungkinan Icon akan memulakan lock sekarang. Ya betul, tapi carry sebagai late game hero dia sedang push lane. Lorita saya tak macam, dua orang balik. Saya rasa orang tak boleh lock di sini. Tiga orang tak boleh lock. Membahaya kerana Harley boleh curi. Kaya boleh curi. Are you sure about that? Boleh penyek di sini. Long, long man. Mati dah di sini. Long, long man. Long. Long. Lord terus dibunuh tu sama puan. See, are you sure about that? Si tiga orang pun boleh tu. Yeah, boleh. Dan apakah yang menyebabkan mereka decide untuk bergaduh sebab pada minit ke-13? Carry ada kat top tadi. Saya rasa kalau Silo ada di bahagia atau dia pergi rush ke mid lane, saya rasa pasukan Icon akan memberhentikan lot tu. Ya. Mungkin sebenarnya Silo tak patut balik dia. Mungkin cuba untuk take on lawan dengan Hellcat dan juga Lorita di sana tak boleh ke? Sebab saya rasa item dia pun macam dah benar. Mari kita tengok item dia. Ya, ada dua defense di sini. Dan saya suka item yang disiapkan oleh Sino. Lepas sahaja Bloodless Axe dengan Endless Battle, dia terus memberikan Athena Shield dan juga Immortality. Kuja, tiga blade on despair. Tiga blade on despair. Oh my god, duit ni melimpah ruah ni. Ni kalau dia cakap sekali. Okay, dapat dari Kuja tapi... Dia di sini Lord push di bawah tapi Lord tak ada blade of despair. Tak ada kalau Lord lah tengok kejap. Barat Lord dia bakal akan cuba habiskan Lord dahulu. Mungkin Silo ni cepat mereka boleh jatuhkan. Mereka ada Silo ya. Critical tak ada lagi sebab dia beli dua defense. Alamak, itu dah stun yang cantik daripada Lolita sebentar tadi. Brilliant juga telah dibuka. Evil Axe masuk semula. Flicker digunakan. Dapatkan satu untuk satu. Tak, satu untuk dua sekarang. Dan itu dah double kill untuk Leomod. Mereka mencari Lacid dan Lung. Pemain terakhir dan itu dia kekuatan tiga.
Blade of Despair. Damage yang sangat-sangat tinggi dikeluarkan oleh Kujang. Ya, ikut tu. Saya rasa sebenarnya satu sahaja jawapan kenapa saya Reborn kalah walaupun ada carry di minit ke 14 ya, tak faham. 16 sebenarnya. Kenapa mereka kalah? Ini adalah kerana item silo saja. That's the only reason. Kalau dia buat sebenarnya maybe betul-betul fokus kepada damage, let's say lah, kalau dia nak betul-betul nak beli